girl. Like, shorty, what it do? Got a bad bitch on me, I'ma leave with you. If I walk up in the party, motherfuckers better move. If a motherfucker try me, I'ma put him on the news. Bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire Emblem, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, gue ngonten, tapi gue kayaknya belum bisa pulang cepet ya guys ya. Jadi gue ngontennya di kantor ya. Jadi gue minta maaf kalau kurang proper. Tapi semoga kalian ngerti lah ya, kalau misalnya di kantor tuh banyak terbatasnya sih ya. Jadi harus tempatnya juga terbatas. Tapi ya semoga kalian tetap enjoy lah nontonnya ya. Jadi di kesempatan kali ini tuh gue cuma ngasih update doang guys. Yang pertama itu adalah update nanti untuk next player ya. Oh, di player survey. Nah ini, kita bakal kedatangan Mitsuri Sano guys. Cuman Sanonya ini belum ada info lengkap sih tentang Sanonya ini bakalan kayak gimana ya skillnya. Cuman ini bakalan menandakan kalau misalkan nanti kedepannya ini untuk Dream Festivalnya si Jito guys. Jadi udah ada bocorannya sih. Dan ada beberapa player yang di revamp ya. Nah ini juga ada cup yang club boost cup ya. Club, jadi club di boost. Wah ini berarti next Dream bakal OP-OP semua ya. Kalau dilihat dari hadiahnya sih, wantunya si Kaiser sama si Rival ya, ini ya, dribble Rival guys. Jadi lumayan banget sih ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut untuk ngelihat bocoran Dream Fest sama untuk ngelihat yang di revamp guys. Let's go. Oke, ini dia ya guys ya. Kalau ini cuman bocoran untuk ngasih Sano sama bocoran Sano ya, tapi nggak lengkap sih. Tapi di sini dia nginfoin kalau misalkan Sano itu bakal 3 Japanese 4,5% ya. Jadi bukan 5% guys. Entah ini ada shield atau enggak, belum tahu juga ya. Cuman 3 ini aja bocorannya. Dan kalau ada Jito nambahin 15% auto intercept ke tim guys. Jadi teammate dapat 15% chance untuk dia bisa auto intercept ya. Ya lumayan sih ya, tapi nggak yang OP-OP banget ya. Nah ini Dream Festival Jito guys. Di sini udah ada fighting tackle 500 momentum. Gede juga ya ini. Tackle terkuat kali ya untuk yang solo ya. Kalau yang bareng-bareng masih orange tackle yang paling kuat ya. Terus habis di sini ada passive skill shot killer dan hidden skillnya bone auto block, auto intercept, special skill block, rising sun player killer, club player killer. Jadi semuanya dikillerin ya. Ini serem banget sih untuk Jito-nya ya. Dan Jito juga 2 skill type 5%. Jadi 2 skill type ya, bukan Japanese, bukan club, bukan non-Japanese. Cuman butuh 2 skill type. Jadi bakalan ngeselin banget sih ya. Ini sih Jito-nya sih kalau misalkan dikategorikan sih bakal jadi best defender right nanti ya. Nah, bukan right now, nanti ya. Tapi kita balik lagi ya guys, kita di meta di mana kalau misalkan kalau unit nggak ada shield atau nggak ada debon ya agak kurang menurut gue ya. Jadi sebenarnya gue sih menurut gue sih ini bakal kurang sih guys. Tapi kalau dari segi unit memang OP banget sih bakalannya nih ya. Nih lu bayangin aja tackle 500 momentum coy, udah kayak apa ya? Udah kayak shoot ya. Terus sebenarnya juga shot killer non flying. Jadi kalau ada kemungkinan dia nge-tackle itu bisa bikin kena bolanya ya, misalnya bola nendang ya, si musuhnya nendang ya, ini bakal bisa ketekel sama Jito, jangan salah lo guys. Gila sih. Terus habis itu di sini udah ada 4 orang yang bakal di revamp ya. 3 diantaranya ini udah di revamp sebelumnya dan dapat revamp lagi, jadi 2 kali revamp guys, yaitu Yuga, Yuga Biru, si Tsubasa sama si Salinas ya.
kalau si Michael ini baru pertama kali dia dapat revamp ya. Sebelumnya memang udah ada HA-nya ya. Gue lupa deh. Iya benar udah ada HA-nya yang spesifik itu ya. Jadi 4 orang ini bakal di revamp nanti entah itu kapan ya. Untuk Agustus sih ya. Cuman enggak tahu ini kapan Agustusnya. Bisa jadi Agustus tengah, bisa jadi akhir Agustus. Jadi masih belum lengkap infonya, guys. Tapi ini aja sih yang bisa gue kasih info ke kalian ya.
もゴールは俺が守る。ゴールは一つ、ここだ。シュートに向かっていった。